Hi guys, welcome back to my channel. Okay guys, sekarang kita ada dekat Hub JNT. Korang tahu kan dulu Aidy pernah kerja JNT. So, dia macam kenal lah diorang-diorang semua ni. Okay, so sekarang ni nampak Aidy tengah ambil. Sebab kita orang nak cepat, kita orang terus nak balik rumah. That's why Aidy datang Hub and terus ambil. Ni bukan Hub, yang ini office dia lah. Okay, oh berat. Aku boleh rasa Aina ada beli kali ni 6 kotak. Okay, sebelum ni Aina dah beli 3 kotak. So total semua 9 kotak. Untuk bilik Aura 2 kotak. And then untuk ruang tamu dan juga dalam bilik kita kot. Aina tak tahu cukup ke tak. Semua banyak lah. Okay, so total semua ada 9 kotak. Okay, so tu dia orang tengah sorting. Ada lagi tau. Okay, so untuk Aina nak cerita sikit tentang Aina nak pergi main ke? Kita orang nak balik rumah. So kita orang bawa lah kereta si Aura ni ha. Takut dia bosan. Sekejap main Aina letak sini. Sebab abang tu macam tengok aku pegang phone pelik kan. So Aina letak. Supaya korang pun tak pening lah tengok Aina. Okay, abang nampak lelaki aku kat belakang. Okay, so tentang Viley vlog. Wih, berat. Rasa dia mencongek macam tu. Okay, so untuk Viley vlog dekat Shopee yang Aina beli ni, dia sebenarnya murah. Tapi disebabkan kena shipping semua 6 kotak. Disebabkan kena kenapa ada setengah? Letih ke? Mengangkat semua. Betul guys, benda tu berat gila. Aura dia macam susah sikit nak control. Apa kata kalau Aina cakap nantilah dekat tempat yang proper sikit. Okay, so wow, bo tengok ni. Macam rumput ke? Bagi. So takpelah, nanti kita continue. Okay, hari tu kita ada beli mozaik kan. So sekarang diorang tengah hantar. So korang ingat tak hari tu Aina ada beli mozaik. So inilah dia. Medik. Hai korang. So hari ni Aina nak tunjuk update rumah. Diorang tengah buat proses. So jom kita tengok. Okay. So ni sinki dia. So ni sinki ni Aina beli lah. So diorang dah buat ni. Buat cuan. Really guys, diorang dah betulkan balik. Aina lega sebab korang tahu tak, aku takut kalau benda tu tak jadi apa yang aku fikirkan. Korang ingat kan hari tu diorang ada silap buat kan. So memang Aina takut gila. So ni diorang dah adjust balik dah. Diorang dah adjust balik. Ini cik Laura. Okay guys, kita nak buat entity. Korang nampak ni. Macam nak datang buat entiti, kau tahu tak? Kena parking kat sini. Kedai rotan tu kat sana. Ni kan pakai BM. So Aina nak tengok barang rotan kejap. Kedai ni dah lama tak. Aina selalu gila nampak kedai ni dekat tepi jalan je. Tapi Aina tak pernah datang. So hari ni kita nak tengok, okay?
mana yang cantik guys. Lawanya. Wah, korang pernah tengok tak mutabak duduk dalam ni? Tapi tu mutabak tau. Jangan korang ingat. Macam pengkit. Lu boleh lihat liuk kesiannya anak ha. Nitik. Sabar ya. Panas. Sekejap. Dia dibuat. Okey, pandai angguk. Google kan? Nah. Ah, angguk Google. Sekejap eh. Jadi dibuat adik ha. Tak adik je ke? Kami dah usah kan. Biadabnya. Dah happy gila ini. Ana tak tahu nak cakap. Macam tu. Ni, Aruna. Ini lah. Dah tak masuk pun. Mami happy. Aina happy gila guys. Korang tahu tak Aina dapat harga lampu tadi tu. Murah gila. RM38 sebiji. 2 biji Aina dapat RM75. Ah, cantik. Jimat aku jimat banyak. Lepas tu ada barang rotan yang ada berkenan gila kat situ. Tapi Aina tak beli lagi sebab rumah tak siap lagi. So nanti dah rumah dah siap, kita boleh datang lagi sekali lah untuk pilih barang-barang decoration pula. So barang decoration ni barang dia kecil-kecil je. So Aina tak nak lah beli lagi. Aina nak spend untuk benda yang besar-besar dulu. Lepas tu nanti baru kita tengok balik benda-benda tu, okay? So sekarang ni Aina nak makan mutabak ni. Mutabak corak tokun. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok isi dia banyak. Sedap guys. Sedap guys. Ayah makan dulu eh. So hari ni Aina nak bawa korang untuk pergi beli barang dekat Mr. DIY. Depan ni korang nampak tak Mr. DIY? So Mr. DIY ni baru lagi kat macam bubuk. Kita orang nak try beli barang dekat sini. Ada barang jenis macam mana dan apa yang baru, sebab dia macam 2 tingkat, 3 tingkat. So it kind of besar juga. Lepas tu memang ada dalam list Aina dah, Aina nak beli barang decoration untuk bilik aura. Lepas tu ada beberapa barang yang suit untuk kita letakkan dalam rumah. So jadi kita tengok apa yang ada, okay? So sini budak boleh masuk. Tak sama macam dekat ni botol-botol budak tak boleh masuk. Sebab Aina tengok dari tadi orang bawa masuk budak, semua lepas. Ya, berkawai ya. So yeah, let's go. Hai. Keras sikit harga dia. Bapak. Banyak gila pilihan jam. Sekejap kita tengok. Jam apa yang comel. It's cute. Okay, alamak. Ini dah tak lama. Okay guys, so hari ni baru Aina start buat record di petang hari. Jadi idea hari ni dia tolong orang buat wiring sama-sama. So mari kita tengok. Inilah progress dia sekarang. Kita betul. Oh, dia tebuk dah kot bilik ni. Dah masuk sini dah. Assalamualaikum. Sing yang tak payah lah dia. Sing ada tepi ni. Oh tu sing. Tu sing kan? Pintu dah. Pintu ni. Tengok sepanjang tu. Cabut. Bilik adik tu dia buka. So adik nanti jadi anak dara kan. Tak ada lari-lari penuh rumah. Ada satu lagi. Pintu ni apa? Sini mai sini. Sebab tepi dia akan nak buat net full cabinet. Buat pintu. So kan saya buka belah sini, aku tak ada kabinet. Hanya harapkan belah tu je nak tak barang kan. So kecil lah, sempit. So nak buat sekali buat jadi store barang yang banyak tu, aku letak pintu sini. Belakang ni nanti naik kabinet tu aku. Kan. Tak.
sama geng dah ni. Dah duduk sekali dah. Oh, Amin tak ada. Oh, apa buat ni? Wow. Belagak. Cantik dari pergi. Tak nampak umur rosakkan tu. Banyak juga. Oh, buat satu hotel tu ni? Oh. Kita orang baru lepas habis makan pizza. Tengok tu, lebur ke dalam. So guys, ini saja vlog Aina untuk hari ni. Aina harap korang semua happy dengan vlog Aina. And ya, kita akan, alamak, gelap, okay. So kita akan jumpa on the next video and the next update, okay. So see you guys in my next video. Bye.